Selamat malam. Saya sebelum memulai acara talk show ini, saya akan pin terlebih dahulu mengenai topik pada malam hari ini. Ya, apa sih yang akan dibahas pada hari ini? Hari ini kita akan membahas yang namanya anxiety. Apa itu anxiety? Dan nanti saya akan berbicara dengan seorang psikolog ya. Dan nanti Anda boleh bertanya-tanya tentunya di obrolan santai pada malam hari ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Sebentar, saya akan melakukan terlebih dahulu pin topik untuk malam hari ini. Jadi untuk nanti teman-teman yang sudah join ya, atau baru join belakangan, bisa tahu kira-kira topiknya pada malam hari ini itu apa. Oke, jadi mohon tunggu sebentar ya, yang sudah masuk ke IG-nya Kanker Anak Indonesia ya, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya pin komen dulu mengenai topik, nanti kita resmi mulai. Oke. Saya sudah. Saya pin komen dulu. Yes. Baiklah, jadi selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Arleta Danisworo, dan atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, Om, Tante, Adik, Kakak, semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak ya sudah mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia. Terima kasih supportnya ya. Terima kasih yang juga sudah menjadi donatur tetap kami. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Silahkan kalau misalkan ingin turut berpartisipasi untuk memberikan donasi, bisa ke bio linknya di IG kami. Atau nanti kalau misalnya pernah mendapatkan poster yang dibagikan, di situ ada QR code-nya, silahkan bisa di-scan. Nah, malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai penanganan anxiety pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya ini akan ngobrol-ngobrol dengan seorang psikolog ya. Dan rupanya sudah join bersama kami pada malam hari ini dari PDC Care. Beliau adalah psikologis klinis Ibu Melisa namanya. Ya, saya sedang mengundang beliau. Hai, apa kabar? Halo. Dengan Leta di sini. Halo, Mbak. Apa nih? Ibu, manggilnya Mbak, Kakak. Manggilnya Melisa aja enggak apa-apa, Mbak. Melisa aja enggak apa-apa ya. Mel, apa kabar? Sehat. Baik, Mbak. Saya tadi baru stalking-stalking tuh ininya. Baru kayaknya baru lihat lulusannya tuh tahun lalu ya, S2. Iya, betul. Baru fresh, Mbak. Fresh baru banget. Fresh banget. Selamat ya, selamat ya. By the way, ini jadi ngomong sedikit sebelum kita masuk ke topik, kok tertarik sama dunia psikologi ini, gimana ceritanya nih? Oh, perjalanannya panjang. Intinya sih sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan untuk mau masuk ke dunia psikologi, karena memang tertarik dengan apa sih penyebab seseorang bisa berperilaku A, B, C. Nah, gitu, setiap individu menarik banget ya. Satu situasi bisa berperilakunya berbeda-beda gitu. Iya, iya, iya. Dan di balik hal tersebut, itu sih yang membuat akhirnya kayaknya tertarik banget untuk mendalami dunia psikologi. Habis gitu. Perilaku manusia makin sini kayaknya makin aneh-aneh ya. Makin unik gitu ya. Makin unik ya. Dulu saya tuh cita-cita banget, tau gak sih, pengen masuk jurusan psikologi tapi gak keterima. Okay. Tapi senengnya apa? Sekarang itu banyak banget temen-temen gitu ya yang psikolog. Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang mereka. Karena dulu tuh salah satu, kalau kenapa saya juga sebenarnya tertarik sama perilaku manusia itu, karena salah satunya tuh memang itu tadi ya, unik ya. Manusia itu kan ada yang begini, ada yang begitu. Terus kadang-kadang responnya A, responnya B. Dan dulu tuh sering banget saya tuh dicurhatin gitu sama orang-orang. Okay. Jadi ya begitu. Nah, sekarang kita curhat deh dengan masa pandemi ini. Gimana nih, Mel? Itu banyak banget yang konsultasi nggak tuh sama Melisa? Selama pandemi ini cenderung meningkat ya, Mbak ya? Dan cenderung memang meningkat ya? Banyak, kalau melihat grafiknya yang muncul justru anxiety menjadi salah satu dampak yang terjadi selama pandemi ini. Ya, oke. Okay. Gitu. Sebelum kita lanjut, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya anxiety itu apa? Nah, oke. Okay. Ini menarik banget nih. Jadi supaya mungkin semua yang lagi nonton juga lebih ngeh dulu ya, Mbak ya, terkait dengan
ya kecemasan, karena kita sering banget nih ngomong, Iya. kenapa cemas nih gitu Iya, ya. iya, Tapi kita iya. juga harus tahu dulu nih, cemas itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, cemas itu adalah suatu emosi yang melibatkan perasaan khawatir di dalamnya. Terkait Oke. apa biasanya khawatirnya? Terkait dengan ancaman yang terjadi di masa yang akan datang. Biasanya kita akan cemas terkait dengan future kita. Nah, tapi sifat ancamannya, kalau individu yang mengalami kecemasan, biasanya tidak terdefinisikan. Sehingga pada akhirnya ancamannya tidak terdefinisikan, tapi akhirnya mempengaruhi pikiran, perasaan, dan fisik individu yang mengalami kecemasan itu. Gitu. Tapi gini loh, masa depan kan kita nggak tahu masa depan kita itu seperti apa. Kenapa manusia udah cemas Betul. duluan ya? Ya kan? Kita kan nggak tahu. Nah, Kita udah cemas betul-betul. duluan. Karena basicnya sebenarnya kita sebagai manusia tuh pengen banget segala sesuatu itu terprediksi pengennya. Terprediksi, terencana, dan pengen banget semua. Kenapa pengen terencana? Supaya kita bisa melakukan persiapan yang matang. Tujuannya apa? Supaya resultnya itu sesuai dengan ekspektasi kita. Biasanya tuh basicnya tuh seperti itu. Sayangnya Mbak, di kondisi pandemi ini, satu, situasinya nggak bisa kita kontrol. Benar nggak Benar, pandemi? iya. Yang kedua ini adalah mungkin juga kita nggak memprediksikan hal ini akan terjadi di wilayah kita, di Indonesia sekalipun. Nah, udah tidak bisa kita kontrol, nggak kita prediksikan lagi. Sehingga pada akhirnya, individu itu seakan-akan ditarik dari zona nyamannya mereka. Ditarik dari zona nyamannya mereka, lalu diusahakan, dipaksa untuk beradaptasi tanpa persiapan yang matang untuk menghadapi pandemi ini. That's why kenapa pada akhirnya impact banget nih ke psikologis kita dan menimbulkan stres yang pada akhirnya mengarah ke kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan rasa cemas itu bukannya sesuatu yang wajar ya? Good. Nah, benar nih Mbak. Ini yang harus kita edukasi juga nih Mbak. Karena banyak beberapa klien yang dia mengalami simptom-simptom atau gejala-gejala kecemasan, Mbak. Lalu datang ke ruang konseling, biasanya kita akan tanya, harapan kamu apa sih dalam konseling ini? Biasanya mereka mengatakan adalah, saya ingin menghilangkan kecemasan. Nah, ini yang harus edukasi. Betul banget pertanyaan dari Mbak. Bahwa sebenarnya kecemasan, tadi balik lagi ke pengertiannya, itu sebuah emosi. Sama halnya dengan sedih, marah, bahagia, kecewa yang alamiah terjadi pada manusia gitu. Sehingga pada akhirnya kalau kita, aku selalu menjelaskannya itu ibaratnya kecemasan itu suatu rentangan, Mbak. Ada rentangan di mana nggak ada cemas sama sekali, lalu cemasnya di tengah, dan cemas yang berlebihan. Kita bayangkan ya, Mbak, kalau seandainya cemas itu dihilangkan, nihil kecemasan. Pada kondisi ini orang-orang jadinya nggak aware bahwa Pak COVID itu menjadi suatu ancaman, lalu bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang memang kita tidak duga. Dan mungkin saja kita abai pada protokol kesehatan. Itu kalau nihil, Mbak. Tapi bayangkan juga kalau kita berada pada ekstrim yang kanan, berlebihan tuh. Individu jadi yang pas-pas awal-awal deh pandemi ini, pada panic buying. Jadi semuanya impulsif, taunya kan, oh ya itu cara untuk akhirnya hidup ya. Karena kecemasannya berlebihan. Sehingga ketika kecemasannya berlebihan, mereka cenderung berperilaku atau action plan mereka didahului dengan sisi emosional. Jadi nggak clear memandang situasi harusnya ngapain nih dalam kondisi pandemi ini. Gitu. Sehingga pada akhirnya cemas itu bukan harus dihilangkan. Tapi harus kita kontrol berada pada kondisi yang balance. Karena pada dasarnya cemas itu suatu respon yang adaptif. Bisa membantu kita untuk persiapan lebih matang. Oke, kalau di COVID ini kita harus ngapain nih? Oh, berarti jaga kesehatan, berarti harus ini, harus itu, ikutin anjuran pemerintah, jaga jarak. Mereka jadi aware dan membuat action plan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa survive pada kondisi pandemi ini. Gitu, Mbak. Oke, berarti ya memang tinggal ini aja ya, kita harus bisa mengelolanya dengan lebih baik ya, si rasa cemas ini gitu ya. Betul. Tapi gini loh, yang namanya cemas kan tadi ada berarti ada tingkatan-tingkatannya kan ya, ada yang mungkin kalau kalau tadi kan ada jadinya jadi nggak peduli banget, cuek abis, sama jadi parno abis. Betul. Nah, sekarang sebenarnya ada tingkatan-tingkatan nggak sih? Terus bagaimana kita tahu bahwa kecemasan yang kita rasakan itu sudah melampaui batas wajar? Oke.
Jadi sebenarnya ketika kecemasan sudah berada pada ekstrem kanan gitu ya, Mbak. Ekstrem kanan berarti udah biasanya itu biasanya akan mengganggu fungsi dan peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya. Misalkan gini, contohnya ada klien aku nih. Waktu itu dia cerita bahwa kan biasanya kalau company itu kan ada shift-shiftan waktu pas waktu sebelum sekarang ya. Ada shift-shiftan, jadi satu hari masuk dan tidak dan sebagainya. Ketika dia lagi harus masuk, hari itu dia udah bergegas nih Mbak, udah bergegas pakai baju dan sebagainya, udah rapi lah gitu. Tiba-tiba pas keluar rumah jepek gitu ya, mulai muncul pemikiran dia bahwa, waduh, kalau misalkan pergi nih, pergi kerja, terus naik transportasi umum, di kereta nih misalkan atau di busway, dia ketemu sama orang yang memang positif corona, dia udah asumsikan tuh, asumsi ya Mbak, dia akan bertemu dengan orang yang positif corona, kena, lalu tiba-tiba dia sesak nafas saat itu juga, padahal kan ketika kita kena pasti ada respon tubuh juga ya, ada imun kita juga, ibaratnya. Nah, ketika udah kena, saya langsung sesak nafas saat itu juga, tidak ada yang menolong saya dan saya meninggal di tempat, gimana? Ah yaudah deh, akhirnya dia memilih untuk avoid, tidak bekerja. Itu kan mengganggu fungsi dan peranan dia, benar gak? Iya, benar-benar. Sekali, ketika dia balik lagi, biasanya individu yang punya kecemasan tuh punya ciri khas, Mbak. Perilakunya mereka menampilkan perilaku avoid. Perilakunya menghindar dari suatu ancaman. Kayak tadi contohnya, dia tahu bahwa keluar rumah akan menjadi ancaman. Pergi kerja, keluar rumah akan pergi jadi ancaman. Akhirnya memilih untuk gak kerja, isolir diri dalam rumah aja. Memang ketika memang dia menghindari ancaman tersebut, itu kecemasan bisa menurun secara signifikan. Tapi tanpa disadari, otaknya sudah melabel, Mbak. Ketika dia avoid, otak tuh melabel bahwa saya gak bisa bekerja. Karena kalau saya bekerja, saya akan meninggal. Itu udah ada di label di otaknya dia. Lalu ketika dia balik lagi pada siklus ancaman tersebut, harus berhadapan lagi dengan ancaman tersebut, kecemasan tadinya mungkin di level 40 Mbak, meningkat jadi 60 karena udah ada label di otaknya dia. Saya nggak bisa bekerja. Lalu ketemu lagi dengan ancaman, meningkat tuh kecemasannya. Avoid lagi. Itu kayak ibaratnya lingkaran setan. Dalam proses konseling kita harus break itu semua. Makanya kadang-kadang penanganannya harus dipaparkan Mbak dengan situasi secara bertahap. Situasi keluar rumah, kita pergi dulu satu jarak, dua jarak, tiga jarak, bertahap seperti itu. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi saya juga punya teman yang, ya itu ya, jadi kayak kecemasan. Dia juga, dah, memang karena dia punya underlying disease, gitu ya. Memang saya juga punya beberapa teman-teman yang mempunyai underlying disease, jadi sehingga mereka itu jadi lebih parno, gitu ya. Terus udah gitu mereka semakin mencari tahu tentang berita-berita si COVID ini gitu. Yang meninggal sekian, yang ini sekian. Terus saya ingat banget tuh ya Mel, waktu di awal-awal banget tuh ya. Itu tuh sampai saya sendiri tuh merasakan penat yang luar biasa. Karena udah kita tuh udah kayak dibanjiri oleh berbagai macam informasi gitu ya. Terus yang kadang-kadang kita gak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Belum ditambahkan opini-opini setiap orang. Ya kan, apalagi tahu sendiri kan kalau WhatsApp grup itu kan itu langsung di forward ya, langsung kan langsung ditutup. Kadang-kadang orang tanpa memikirkan baru lihat judulnya aja ini, wah itu nambah kecemasan banget tuh ya. Sampai-sampai saya juga punya teman tuh, dia itu yang nggak keluar rumah sama sekali. Tapi misalnya gini, ini pintu gitu ya, pintu di sini dia ada Gojek, ada tukang Gojek waktu itu mengantar makanan. Dia itu melihat saja gitu, melihat saja dari kejauhan. Dia tuh udah kayak sesak napas loh. Itu udah termasuk kecemasan juga ya, udah berlebihan ya. Betul. Karena itu situasi yang sebenarnya bisa kita kontrol. Tapi ketika memang pada fungsi aktivitas kita Mbak, kita punya peran sebagai ibu rumah tangga yang harusnya tetap bisa berperan sekalipun mengalami kecemasan gitu ya. Dia tetap harus bisa berperan ketika memang itu terganggu, dan terganggunya dalam durasi yang cukup panjang gitu ya Mbak. Nah ini bisa diberikan sebagai, mungkin sebagai warning bahwa dia butuh penanganan profesional karena kecemasannya sudah berada pada level yang berlebihan gitu. Itu sih menjadi warning. Kayaknya ini kecemasannya udah berlebihan nih. Oke. Kita sapa-sapa dulu ya beberapa yang sudah masuk, walaupun saya tidak mengenal satu persatu. Tapi terima kasih, ada Sinti, ada Fidra, ada Rianwi 56, ada Cempaka, ada Firman ya. Terima kasih banyak, ada Novia Rizky. Terima kasih sudah bergabung di IG Live di Yayasan Kankeran Indonesia. Saya Leta, saya sedang bersama Melisa, seorang psikolog dari TDC Care. Bisa dijelasin dulu nggak sih sebenarnya TDC.care itu apa?
Oke, PDC ini sebenarnya suatu biro psikologi yang memang kita punya fokusnya adalah meningkatkan keberfungsian atau kesehatan mental masyarakat Indonesia, Mbak. Itu Oh, oke. singkatnya, nah, gitu. Ya. Jadi memang, nah ini sekarang masalah mental ini, apalagi di masa pandemi ini tadi, tadi saya cerita cenderung meningkat gitu ya, terutama soal anxiety. Tapi kalau anxiety itu sebenarnya kalau di dalam dunia psikologi itu ada kategorinya nggak sih? Misalnya jenis-jenisnya. Oke. Kita masukkan kategorinya ketika sudah menjadi suatu gangguan, Mbak, atau kita sebutnya anxiety disorder. Memang ada beberapa apa ya kategorinya. Satu, kita menyebutnya adalah spesifik fobia. Jadi ini ada Fobia. berbagai gangguan kecemasan spesifik fobia. Jadi namanya juga spesifik fobia, berarti kecemasan yang muncul terhadap objek yang spesifik. Misalkan kalau kita takut ular, ularnya masih jauh banget. Atau ada teman saya nih, Mbak, baru lihat buku yang sudah ada gambar ulurnya saja, muncul tuh simptom-simptom kecemasan dalam dirinya dia. Itu dinamakan dengan spesifik fobia. Tentu ada durasinya. Biasanya spesifik fobia ini bisa ditegakkan ketika individu itu terus berlangsung ketika dihadapkan dengan objek spesifik selama 6 bulan. Jadi pas durasinya dia cemas ketika lihat objek tersebut, dan itu durasinya selama 6 bulan, itu bisa kita tegakkan sebagai spesifik fobia. Lalu ada yang namanya social anxiety. Social Berarti anxiety. ya, kecemasan ketika dia terpapar pada situasi sosial. Dia terpaparnya, dia cemasnya bukan karena apa-apa, Mbak. Karena takut dinilai negatif, dikritik secara negatif oleh sekitarnya. Gitu. Itu namanya social anxiety, sehingga pada akhirnya individu itu menghindari interaksi-interaksi sosial dan pemaparan-pemaparan di lingkungan sosialnya dia. Itu namanya social anxiety. Lalu ada yang namanya GID, Generalized Anxiety Disorder. Apa itu? Itu adalah kecemasan di mana kita mencemaskan berbagai hal dalam kehidupan kita. Kalau ada aktivitas, misalnya ada pekerjaan, pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, peran kita sebagai anak, kita cemasin semua hal dalam kehidupan kita. Biasanya 50% dari peran kita itu kita cemasin. Dan ini diikuti dengan adanya simptom-simptom lain, Mbak, secara fisik. Misalkan ada ketegangan pada otot kita, lalu muncul juga ada sulit berkonsentrasi dan lain sebagainya. Ketegangan sebagai generalized anxiety disorder. Ada juga yang namanya panic disorder. Jadi takut bahwa dia mengalami serangan panik secara berulang. Serangan panik itu apa sih? Serangan panik itu munculnya seperti ini, Mbak. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba mengalami pusing, blackout, bisa blackout dan lain sebagainya, merasa ada tersedak padahal tidak ada apa-apa. Lalu juga muncul berkeringat dan lain sebagainya. Itu serangan panik. Biasanya ada puncak 10 menit dia merasakan hal tersebut, biasanya akan mereda dirinya. Nah, Jadi, orang yang mengalami sorry, mau jadi sebenarnya si anxiety ini tuh bukan di sini aja, tapi langsung bisa terasakan gejala-gejalanya di fisik ya, muncul di Betul. fisik ya. Betul. Karena kalau kita balik lagi pada pengertiannya, ini mempengaruhi bukan hanya pikiran, perasaan, tapi fisik individu. Fisik kita tuh kayak arang-arang juga, Mbak. Ketika pernah nggak bayangin kalau kita lagi mau mau apa ya, mau public speaking, lagi mau ada pidato di depan, yang kita rasa tiba-tiba kok perutnya jadi mules-mules ya? Mulai Iya, mules. Tiba-tiba ada asam berkeringat mulai gede-gede. berkeringat Padahal terus jadi asem kayak gitu susah ya. nelen gitu kan Nah, ya. itu fisik fisiologis kita yang menjadi arahan bahwa sebenarnya kita mengalami kecemasan. Tapi ada tahapan tertentu, kalau misalkan itu bisa diatasi, dikontrol, maksudnya itu cuma berlangsung, cuma durasi pendek, itu sebenarnya masih normal-normal aja. Jadi nggak semua hal kalau tiba-tiba kita ada fisiologis kita yang terjadi dan lain sebagainya, itu pasti gangguan kecemasan. Jangan langsung Belum tentu serdiak. ya. Tuh. Itu Tapi sebagai justru alarm bagi. kesenangan manusia kan itu juga tuh, self-diagnose. Apalagi sekarang kita udah Iya. ada Google ya. Kita, Nah, oh baca, betul. kayaknya gue gitu langsung Betul. ketik, tuk, 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 tuk. Kayaknya, aduh, aduh, wah makin cemas dia. Aduh. Betul, betul. Karena di kondisi pandemi ini aja, Mbak, banyak loh yang akhirnya kayak gitu. Nyadari nggak? Mungkin ada tetangga kita atau teman-teman kita yang baru batuk dikit, aduh, jangan COVID nih. Gitu Ah kan? ya benar-benar Baru-baru. benar-benar Terus benar-benar. akhirnya googling nih. Bener nih kayak COVID nih. Terus cek nih ke dokter. Karena pasti cek ke dokter, nihil. Nggak kenapa-napa. Itu juga dinamakan dengan ada gangguan namanya psikosomatis, Mbak. Jadi sebenarnya kecemasan yang menyerangnya taraf fisik gitu ya. Lalu akhirnya individu mengecek ke dokter. Ketika dicek dokter, secara hitam di atas putih gitu ya,
di medisnya, mereka nihil, nggak kenapa. Itu kita alami banget tuh Mbak, biasa di pandemi ini. Baru batuk gigi, gitu. Tiba-tiba, kayak COVID nih. Iya. Gitu. Tapi teman juga kemarin baru dia cerita kan, dia setelah sekian lama work from home, terus akhirnya dia kembali ke kantor. Walaupun memang di kantor itu juga ada shift-shiftan ya, ada aturannya hanya boleh sekian orang. Nah, terus kebetulan salah satu kegiatan dia itu memang, karena dia memang terkait dengan produk retail gitu, jadi dia kan memang harus keliling juga kan, keliling ke beberapa toko gitu. Nah, dia itu sampai pada satu hari gitu ya, karena dia sampai ke beberapa tempat, terus mungkin secara tidak sadar sebenarnya dia tuh ada rasa cemas. Cuma mungkin gak terlalu dirasakan atau terlalu diungkapkan gitu. Tapi begitu dia pas mau pulang hari itu tuh dia langsung kayaknya, oh itu tadi, langsung merasa gak enak badan, langsung ini apa. Tapi sebenarnya dia gak apa-apa gitu. Cuma dia rasa-rasanya tuh kayak yang, kayak orang mau sakit gitu loh. Mungkin karena dia cemas bahwa, okay, saya masuk pertokoan, di sini orang banyak, saya masuk kantor gitu kan. Sehingga dia punya kecemasan seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah membahas berbagai macam kecemasan, gangguan kecemasan, ada yang fobia, ada yang social anxiety, terus kemudian ada psikosomatis. Betul, ada generalized anxiety. Ada generalized anxiety juga, lalu apa lagi? Kalau OCD gimana OCD? Panic disorder, benar. Kalau OCD gimana OCD tuh? Itu, jadi sebenarnya OCD itu dulunya kita tuh punya ibaratnya DSM. DSM itu adalah kitab suci para psikolog, Mbak, untuk menegakkan diagnosis. Nah, DSM ini sudah munculnya sekarang sampai DSM-5. Dulu ada DSM-4, sekarang DSM-5. Nah, kalau dulu DSM-4, memang OCD itu masuk sebagai gangguan kecemasan. Sekarang terpisah, Mbak, menjadi gangguan baru. Jadi ada kategori baru dan dia nggak masuk gangguan kecemasan, makanya nggak dibahas pada kategori kecemasan anxiety itu ya. Oke. Ini kalau misalkan Anda juga mau bertanya-tanya gitu ya, mungkin penasaran juga sama masalah anxiety atau seperti tadi kayaknya rasa-rasanya gitu kan. Mirip-mirip kayak gitu ya. Mirip-mirip gitu ya. Daripada bertanya-tanya dalam hati dan daripada nanya Mbah Google, mendingan langsung aja deh sama ahlinya di sini, ada Melisa dari PDC.care. Beliau adalah seorang psikolog ya. Terus juga sudah mengambil gelar masternya, gitu. Jadi boleh bertanya-tanya mengenai masalah anxiety. Nah, yang pengen saya tanyakan tadi, kita kan kesannya si anxiety ini kan kayaknya negatif terus. Tapi saya yakin deh, ini kan sebuah emosi yang sudah diciptakan oleh Tuhan, gitu ya. Pasti ada manfaatnya juga. Jadi kalau kita lihat sisi positifnya ini, bagusnya sebenarnya apa nih si cemas ini? Oke, tadi dampak positif dari individu yang mengalami kecemasan, balik lagi kecemasan berada pada level yang balance ya Mbak ya? Ya. Itu akan respon adaptif. Jadi pertama individu yang punya kecemasan balance, tentu dia akan lebih aware. Jadi punya alarm dalam dirinya bahwa, oke, COVID ini, kalau kita pakai kasus COVID, COVID ini memang suatu ancaman. Gitu. Sehingga akhirnya ketika dia lebih aware pada hal tersebut, dia melakukan berbagai persiapan yang matang untuk mencegah COVID ini terjadi pada dirinya dia. Dan mencegah orang-orang sekitar yang dia sayangi tentu juga tidak terkena dampak COVID ini. Itu yang kedua. Jadi dia lebih aware. Yang kedua, dia akan melakukan persiapan lebih matang. Yang ketiga, biasanya individu-individu yang punya kecemasan ini persiapannya nggak cuma satu. Mereka akan melakukan berbagai alternatif persiapan. Biasanya mereka lebih produktif. Oke, kalau plan A nggak jadi, plan B apa? Plan C apa? Plan D apa? Mereka akan menyiapkan segitu matangnya. Sehingga pada akhirnya biasanya individu yang punya kecemasan pada level yang balance lebih produktif. Tiga manfaat itu sebenarnya menjadi manfaat yang paling utama ketika individu berada pada level kecemasan yang di kondisi balance. Yang kondisi balance, bukan yang berlebihan gitu ya. Atau nihil sekalipun. Atau nihil. Oke, benar-benar. Jadi harus, memang harus balance gitu, harus ya di tengah-tengah. Iya. Jangan berlebihan, jangan nggak ada juga, tapi cukup. Sebenarnya secukupnya. Ya, jadi kecemasan juga secukupnya aja gitu ya. Kita sadari bahwa itu ada dan memang itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Karena bisa merupakan suatu anugerah juga. Bisa alert. Kalau kita nggak punya rasa cemas, gila aja gitu kan. Mungkin kita udah terlalu nggak peduli ngapa-ngapain aja gitu. Kita nggak ada alertnya gitu kan. Tapi gini, kalau seandainya sudah terkena lah ada gejala kecemasan yang dianggap cukup berlebihan, sebaiknya langkah pertama yang kita lakukan nih apa?
Okay. Nah, kalau kita berpaku pada kondisi pandemi ini ya, Mbak, pertama adalah individu yang mengalami kecemasan biasanya dia punya pemikiran yang kita sebutnya irasional, tidak rasional, irasional, tidak rasional. Jadi biasanya mereka yang tadi, contohnya klien tadi, dia udah berpikir bahwa akan ada sesuatu buruk terjadi pada dirinya dia, gitu. Pertama kali yang harus dilakukan adalah kita sebutnya adalah reframe pemikiran kita. Kita ya balik lagi membingkai kembali pemikiran dan asumsi kita ini, gitu. Nah, asumsi ini pertama kita harus cara mereframe-nya adalah satu, mengenali dulu apa sih yang kita persepsikan pada pandemi ini. Oh, pandemi ini adalah sesuatu yang berbahaya misalkan. Nah, terus kita harus cari itu, kita gali lebih lanjut fakta-fakta apa yang mendukung asumsi kita dan fakta-fakta apa yang tidak mendukung asumsi kita. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kecemasan, Mbak, mereka langsung meyakini apa yang mereka persepsikan sebagai hal yang nyata. Padahal itu baru asumsi. Dia dia akan meninggal gitu ya. Dia akan meninggal ketika dia di transportasi umum. Itu kan baru asumsi. Sehingga harus dibantu untuk menggali lebih lanjut fakta-fakta apa sih yang mendukung dan tidak mendukung. Sehingga pada akhirnya orang ini sudut pandang baru yang lebih rasional dan lebih realistis. Bahwa okay, memang rumah ini akan menjadi kemungkinan kita terpapar ada, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu? Oh, biasanya dalam proses konseling kita akan nanya, mengikuti protokol kesehatan nggak? Ikutin. Bawa makan bekal dari rumah nggak? Makan juga. Lalu pulang ke rumah gimana? Langsung cuci baju segala macam, mandi berberes. Lalu kemungkinannya hal itu terpapar seberapa persennya? Pasti ada terpaparnya. Saya nggak akan mungkin bilang oh 0%, ya kan nggak mungkin juga ya Mbak. Ya, tapi lebih banyak yang mana? Gitu. Sehingga pada akhirnya lebih realistis, oh iya ya ada kemungkinan, tapi saya udah mengikuti anjuran pemerintah sehingga pada akhirnya saya lebih safe seharusnya gitu. Itu cara untuk reframe sebenarnya. Pertama adalah kita reframe dulu pemikiran kita. Yang kedua adalah tadi kayak Mbak bilang bahwa pas pertama-tama tuh blendek banget sama informasi-informasi ya Mbak ya. Benar. Itu menjadi salah satu penyebab juga loh Mbak, kalau kita terus terpapar pada informasi, apalagi pas di awal-awal sadar atau tidak, kita tuh dipaparnya sama angka kematian, ya, angka yang positif, benar. Ya kan? Tiap ODP, TV gitu kan? Nah, empat ini. Betul. Bahkan kalau kita ganti channel pun, mau internasional dan nasional, semua ngomonginnya COVID, dan semua berfokus pada kematian dan lain sebagainya. Nah, paparan informasi yang berfokus pada hal negatif ini secara tidak langsung itu pasti meningkatkan kecemasan kita. Sehingga pada akhirnya yang kedua adalah kalau kita menyadari bahwa informasi tersebut memang mengganggu kita gitu, belum siap gitu ibaratnya kita menerima informasi tersebut, hindari. Batasi dulu. Batasi dulu bahwa okay, saya kayaknya belum siap untuk menerima hal tersebut. Dan ketika batasi, ini coba sampaikan Mbak ke support system kita. Sampaikan ke pasangan kita misalkan yang tinggal sama kita, sampaikan ke orang tua kita. Biasanya kan ibu-ibu atau bapak-bapak yang cemas anaknya di luar jangkauan kita, biasanya kita forwardin gitu kan Mbak. Nah, coba kita sampaikan dulu, mah, pa, mungkin belum siap untuk menerima informasi-informasi ini dulu gitu. Nanti kalau memang aku butuh, aku mungkin akan bertanya. Jadi kita yang bertanya dulu gitu. Jadi yang kedua itu tadi adalah batasi. Yang ketiga adalah mencari support system yang tepat dan sampaikan kebutuhan pada support system kita. Mencari support system yang tepat. Nah, itu dan kadang-kadang support system yang tepat itu juga belum tentu dari keluarga sendiri ya. Bisa juga misalnya ke Melisa gitu ya. Betul. Atau kepada orang kita percaya bisa. Nah, ini Mel ada beberapa pertanyaan, kita jawab dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Alex80. Nih dia bilang gini, terkadang saya bisa mengontrol saat anxiety kambuh. Tapi kalau triggernya terlalu besar dan panjang, saya bisa lepas kontrol yang berujung bisa sampai dada berdebar, sesak nafas, tangan kaku. Dia bilang gitu. Jadi ketika saya merasa tidak bisa kontrol lagi, apa yang harus dilakukan? Apakah harus tetap dilawan atau emang saatnya dilepas kontrol itu? Nah pertanyaan cukup bagus juga nih. Jadi ketika kita udah nggak bisa mengontrol, apa yang bisa kita lakukan? Penanganan awal dulu ya yang bisa kita lakukan. Biasanya ketika individu mengalami kecemasan, yang pertama kali kita akan selipkan juga adalah teknik relaksasi namanya. Teknik relaksasi pernafasan. Jadi kita akan ajarkan untuk memejamkan mata, atau mungkin dia buka mata juga nggak apa-apa, cari posisi yang cukup nyaman bagi dirinya dia.
lalu bernafas menggunakan otot perut, diafragma, ya, gitu ya. Lalu hembuskan lebih panjang. Jadi misalkan 6 detik untuk menarik nafas panjang, lalu membuang 8. 8 nafas panjangnya gitu. Itu teknik relaksasi yang bisa digunakan untuk penanganan sementara. Tujuannya apa? Supaya tadi respon-respon fisik yang tadi muncul, dada berdebar, sesak nafas, tangan kaku, ini bisa membuat dia relax. Yeah. Jadi ketika kita nafas panjang, relaksasi pernafasan, ada sistem parasimpatetik kita itu teraktifkan, Mbak. Sistem parasimpatetik ini tujuan parasimpatetik. Ya, supaya pada akhirnya sistem ini teraktifkan, gitu ya, kita akan lebih relax. Nah, tujuannya itu supaya otot-otot yang tadi kaku gitu ya, ada tension, itu menjadi lebih relax dulu. Nah, yang pertama itu, yang kedua adalah coba deh mulai mengenali persepsi kita juga pada situasi yang men-trigger itu. Jadi kalau udah relax, kita coba untuk reframe, kenali persepsinya. Apa sih yang saya persepsikan pada situasi tersebut? Banyak orang yang suka salah kaprah, Mbak. Misalkan dia habis dimarahin bos nih ya. Terus kalau kita, yang pasti bete nih ya. Kasusnya, kenapa? Kenapa marah? Kenapa bete gitu ya? Mereka akan selalu menjawab, iya habis dimarahin bos. Tapi mungkin saja ada orang, beberapa orang yang mengalami situasi yang sama, dimarahin bos, ada yang chill-chill aja, fine-fine aja. Situasinya sama padahal ya. Jadi kita seakan-akan merasa, saya merasakan hal tertentu karena situasinya. Padahal bukan karena situasi. Situasi itu sifatnya eksternal dan tidak akan bisa mengganggu kita. Kalau kita nggak masukkan dalam diri kita, terutama di mindset kita. Betul. Jadi yang harus kita kontrol bukan situasinya, tapi bagaimana kita mempersepsikan ketika saya dimarahin bos. Bagaimana saya mempersepsikan ketika saya menghadapi situasi A, B, C. Ini yang harus kita kenali dan kita reframe balik lagi. Untuk akhirnya bisa terkontrol si emosi kita dan kecemasan kita. Oke, okay. Misalnya gini, kalau tadi kan Melissa bilang kalau itu dari sisi orang yang terkena anxiety-nya, kalau memang dia butuh, perlu gitu ya, itu support, cari support system dan lain sebagainya. Nah, sekarang gimana nih kita sebagai misalnya orang terdekatnya lah, bahwa kita tahu bahwa ada orang yang kita sayangi, baik itu sahabat, mungkin di keluarga gitu yang kena. Nah, ini kita mengkomunikasikannya gimana ya? Kayak misalnya kayak gini, saya bisa, misalnya saya bisa paham kita harus reframe dan lain sebagainya. Tapi pemikiran mereka itu kan kadang-kadang suka tidak rasional ya. Dan kita ini juga yang memberikan maksudnya baik, mau mensupport, lama-lama kan, kesel deh udah gue kasih. Enak juga. Enak juga gitu, capek. Apa? Melelahkan kan ya, sebagai seseorang yang kita mau niatnya bantu. Kamu kayak gini, 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 tapi dianya sendiri tuh kayak nggak, mungkin apa ya, cara masuknya tuh gimana? Jadi menurut Melissa sendiri, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan mereka sehingga apa yang tadi udah disampaikan Melissa ini bisa masuk nih gitu ke mereka gitu, karena kan mereka secara berpikirannya juga udah ya tidak rasional gitu, tapi apakah apa kita harus ikut terjun ke masuk ke pemikiran mereka dulu gitu kan, baru apa namanya memberikan penjelasan atau gimana menurut Melissa, pengalaman gimana nih? Okay, ini good banget pertanyaannya, Mbak. Jadi ketika kita ingin menjadi support system yang tepat, kadang-kadang kita juga menaruh suatu tuntutan kepada orang tersebut. Jadi seakan-akan kadang-kadang sadar atau enggak ya, Mbak, kita kayak, kita udah dikasih saran ini, kenapa sih gak ngikutin gitu ya? Sekarang kita menuntut mereka untuk ikuti saran kita gitu ya. Padahal mereka juga lagi butuh bantuan. Jadi sebenarnya paling awal dulu yang harus kita lakukan adalah menanyakan kebutuhan mereka tuh sejauh apa. Nanya, mereka lagi butuh untuk saran, atau cuma kadang-kadang ada yang cuma butuh tong sampah aja kan, Mbak? Ya, benar-benar. Jauh apa kebutuhan mereka pada situasi ini? Mereka lagi butuh didengerin atau butuh untuk saran? Gitu. Itu hal pertama yang harus dilakukan untuk menanyakan kebutuhan mereka. Bisa langsung bertanya, tergantung dari orang yang kita tanya juga ya, Mbak. Ada yang to the point atau ada yang harus juga gitu. Ya, benar. Kalau yang to the point, ditanyakan, ada yang mungkin harus kita dalami dulu ceritanya mereka. Supaya kita tahu, share observasi kita, dia lagi butuh ke arah mana sih. Dan kalau memang memungkinkan, kita selipkan pertanyaan yang lebih smooth. Kamu lagi butuh ini ya mungkin, gitu loh. Jadi kita harus pandai-pandai juga bisa membaca orang itu ya? Betul. Peka sebenarnya. Kita harus peka ya. Ya, dan sikap empati, bukan simpati ya. Kalau simpati kan jadi kita terhanyut.
Nah, bedanya simpati sama empati nih. Coba nanti supaya saya juga masih suka kebolak-balik nih antara empati dan simpati. Bedanya gimana nih, Mel? Jadi Okay. tadi kita bersikap gimana? Empati. Empati. Empati, bukan Empati. simpati. Bukan simpati. Oke, bedanya apa Simpati empati dan itu simpati ini? kita memposisikan diri kita di orang lain dan kita terhanyut pada emosi tersebut. Sehingga pada Oh. akhirnya bayangkan kalau kita sampai simpati, keputusan kita ketika kita diminta berikan saran juga jadinya sangat emosional. Misalkan ada teman yang habis putus cinta gitu ya. Dia Nah. udah putusin aja emang dia tuh begini. Biasanya Bayangin. gitu bukan kalau kalau Iya. cewek ngomporinnya Iya benar. iya itu nyebelin udah putusin. Putusin gitu ya. Nah, itu kita Putusin. sampai pada tahap simpati lagi. Nah, itu juga kita harus aware tuh sebagai support system. Iya. Nah, kalau tahapnya empati, kita menaruh kaki kita di sepatu dia. Sehingga pada Oke. akhirnya kita tetap rasional memandang hal tersebut dan nggak terhanyut pada emosinya si orang tersebut. Itu yang membedakan paling jelasnya adalah kita nggak terhanyut pada emosinya dia, kalau yang empati, dan bisa tetap rasional untuk memberikan solusi kepada orang tersebut. Gitu. Tapi kita masih bisa tetap paham dengan apa yang Yep. dia alami gitu ya. Tapi kita tetap rasional. Oke, penjelasan yang sangat baik. Dan terima kasih tadi sudah bertanya. Untuk Anda yang mau bertanya silahkan loh pada malam hari ini. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Melisa, seorang psikolog dari PDC Care. Dan kalau Anda juga mau apa namanya bertanya-tanya silahkan. Dan sekaligus yang buat baru saja bergabung di IG Live-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Terima kasih sudah menjadi support kami selama ini. Buat Anda yang baru bergabung dan ingin turut mensupport, misalkan dalam memberikan donasi, silahkan untuk bisa klik aja nanti ke link bio-nya di IG kami, ya, atau bisa juga di scan QR code-nya. Oke, okay? Terima kasih Kakak Alex tadi ininya Oke, sama-sama. jawabannya sama-sama ya, mudah-mudahan bisa membantu. Memang pasti ya yang namanya rasa kecemasan itu tidak enak. Tapi saya tuh pernah ngobrol gini ya, dan ini mungkin saya juga dari pengalaman sendiri dan ngeliat pengalaman teman-teman gitu. Kadang-kadang kita kalau seseorang punya masalah apapun itu gitu ya, biasanya kan dia akan mencari ke mana-mana. Tapi kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang enggak, ini segala macam. Jadi belum waktu dan tenaga yang dihabiskan. Dan kemarin itu saya ngobrol sama teman dia, seorang coach juga gitu ya. Dan menarik yang apa yang dia sampaikan. Dia bilang gini, selama kita tuh mau sebenarnya apapun tuh sudah jawabannya tuh udah ada dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Dan yang hal pertama yang harus dilakukan adalah kamu memutuskan untuk mengizinkan diri kamu untuk ya apapun. Misalnya saya mau berubah, mau melepaskan anxiety. Ya mau dikasih tahu mau beribu-ribu kali sama ahli yang udah gimana, kalau dianya sendiri juga nggak mau, ya percuma aja. Melissa setuju nggak dengan pendapat itu? Sebenarnya untuk pernyataan pertama bahwa sebenarnya dalam diri kita itu punya solusi gitu ya, itu betul sebenarnya Mbak. Cuman kadang-kadang dalam kapasitas tertentu, dalam peristiwa tertentu, mungkin aja kapasitas kita tiba-tiba ngeblank dengan kapasitas kita. Tadi kita tahu nih caranya begini, gini, gini. Tiba-tiba kita ngeblank karena ada satu tekanan peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Yaitu sangat mengganggu. Nah, individu ini datang ke psikolog itu ibaratnya punya solusi. Kita tuh sebagai psikolog ibaratnya kayak apa ya, membersihkan pikiran-pikiran dia yang lagi kabut, kalang kabut itu membetulkan benang kusut tersebut menjadi satu untaian, sehingga akhirnya si klien sendiri juga kita mengarahkan, membantu mengarahkan, sehingga akhirnya klien tahu, oke, kita punya kapasitas di sini loh, cara untuk menghadapi situasi atau permasalahan dalam diri saya sendiri adalah begini loh. Gitu, itu betul. Kapasitas atau pernyataan bahwa ya kita punya kapasitas untuk membetulkan diri kita sendiri. Itu satu betul. Saya setuju. Dan yang kedua, kita memang harus mengizinkan. Banyak orang yang gini, salah satu cara untuk akhirnya kita bisa dealing dengan anxiety kita adalah kita harus berdamai. Banyak orang yang bilang gitu. Berdamai dengan kecemasan kita. Caranya gimana? Satu, kita harus juga terima bahwa emang sekarang saya lagi cemas. Bayangkan itu kan sebagai sebagai satu bentuk awareness kita, penerimaan kita bahwa saya tuh lagi cemas. Bayangkan kalau kita nggak terima, nggak kok, denial jadinya. Ya, Enggak kok, denial. Enggak kok. Ya kan? Enggak cemas. Iya, nggak Bisa cemas. aja. Padahal udah Tapi langsung, deg-deg deg itu. langsung begini. Semprot-semprot. Nggak cemas tapi ya. Cemasnya biasa aja.
Betul-betul. Nah, itu salah satu cara. Jadi, kita harus berdamai dengan cara kita mau menerima dan mengakui bahwa saya lagi cemas nih. Sehingga akhirnya kita lebih tahu juga cara untuk akhirnya apa yang harus saya lakukan. Kita akan mencari cara jadinya untuk gimana ya cara efektif untuk menyelesaikan si anxiety ini. Oke, reframe. Oke, bercerita dengan support system. Oke, harus dengan protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah, dan lain sebagainya. Memang langkah yang paling awal ada awareness dengan cara penerimaan dulu. Kita lagi Penerimaan ya. mengalami hal itu. Kita mengakui dulu gitu ya. Gitu Ya. ya. Oh. Ya. Tapi gini, ada gimana? Ada quotes yang mengatakan bahwa gini, Mbak, it's okay not Gimana? to be okay. It's Nah, okay not to be okay, ya itu kan? drama Korea Karena deh kayaknya. oh iya benar lagi quotes ya. Iya benar. Benar benar benar. Benar itu jadi satu quotes yang jadi andalan juga sih sebenarnya bahwa ya namanya hidup, kadang-kadang kita nggak mungkin selalu di atas atau nggak mungkin selalu stabil gitu. Kita pasti akan mengalami namanya pergejolakan di atas dan di bawah gitu. Benar, Tapi benar. cara yang paling ampuh ketika kita lagi not okay, ya mengakui bahwa ya saya lagi dan memaklumi namanya juga kehidupan sehingga akhirnya kita tahu bounce back-nya apa yang harus saya lakukan. Saya harus melakukan A, B, C, dan D. Tapi sebenarnya siapapun bisa ya terkena yang namanya kecemasan ini. Maksudnya kalau kita berbicara dengan tadi golongan yang akut itu siapapun bisa ya. Misalnya Bisa. misalnya nih gitu ya, misalnya ada tipe orang yang dia biasanya tuh easy going gitu. Tapi mungkinkah karena kondisi yang mungkin terlalu berat bebannya sehingga orang tersebut jadi kena, atau sebenarnya orang-orang dengan kondisi tertentu saja yang bisa terkena gejala kecemasan berlebihan ini? Okay, jadi kalau kita bicara faktornya gitu ya, Mbak, faktornya tuh bermacam. Namanya kita ngomongin kesehatan mental itu tidak ada faktor mutlak. Misalnya kecemasan tuh karena cuman genetik saja, itu enggak. Pasti ada faktor, berbagai faktor. Ada faktor memang ada orang dengan kondisi tertentu atau kepribadian tertentu, Mbak, itu memang lebih rentan untuk mengalami kecemasan. Contohnya Kepribadiannya itu apa seperti aja? apa? Oke, satu, kepribadian yang namanya dependent. Kepribadian dependent tuh kayak apa sih? Kepribadian yang gimana? Namanya juga dependent ya. Apa-apa itu butuh pendampingan orang lain karena basic dia merasa dirinya itu tidak berdaya melakukan sesuatu sendirian. Itu kepribadian di ada juga namanya kepribadian obsesif kompulsif, tapi bukan disorder, ini kepribadian. Jadi individu itu punya ciri-ciri bahwa dia itu pengen segala sesuatu itu terencana Perfect ya. sesuai. Oh, Ya, terencana perfect. bayangkan dengan kondisi pandemi ini kan agak sulit ya. Mereka akan lebih rentan untuk mengalami kecemasan tersebut gitu. Itu faktor yang memang ada kondisi tertentu orang bisa rentan. Tapi memang ada faktor-faktor lain, Mbak. Betul yang tadi Mbak bilang bahwa ada faktor di mana peristiwa pengalaman penuh tekanan. Misalkan di kondisi pandemi ini, tiba-tiba perusahaannya harus layoff dan dia harus di PHK. Itu siapa yang pun pasti akan mengalami kecemasan. Peristiwa bisa lain, misalkan kalau ibu-ibu biasanya pasca melahirkan, peran baru, apalagi anak pertama, ya kan? Baby blues, Itu baby blues. Nah, pasti menimbulkan kecemasan gitu. Jadi emang ada faktor-faktor selain peristiwa, ada faktor genetik, lalu support system kalau dia punya masalah tapi support systemnya juga minim, itu juga berpengaruh. Ketika individu punya masalah tapi nggak didukung dan lain sebagainya, mereka juga terpengaruh untuk mengalami atau rentan untuk mengalami kecemasan. Jadi faktornya cukup banyak. Tadi juga ada contohnya yang Mbak bilang, teman Mbak, masalah penyakit. Jadi masalah kesehatan mental juga kesehatan fisik itu juga bisa mempengaruhi kita masa cemas tertentu gitu. Apalagi di kondisi pandemi ini dia punya penyakit bawa lebih cemas lagi pasti. Gitu. Iya. Dia akan ini jadi panik berlebihan gitu. Tapi biasanya yang paling sering kalau misalnya tadi kan mental, kita lebih mental disorder ya, tapi kan dia menyerang fisik juga ya. Yang paling parah kasus yang pernah Melisa temukan gitu ya. Itu biasanya kalau udah nyerang fisik tuh sampai ke penyakit apa tuh kecemasan ini? Macam-macam sih Mbak sebenarnya. Kalau yang saya masih terima mungkin masih tahap yang ringan mungkin ya. Mungkin karena jam terbangnya balik lagi ya Mbak, masih fresh. Mungkin kalau jam terbangnya akan lebih tinggi mungkin akan lebih banyak gitu. Tapi yang paling sering ya pusing gitu ya. Mengalami gangguan di pencernaan, mual, muntah, dan lain sebagainya. Gitu sih kalau yang saya baru terima secara pengalaman. Oke.
Tapi kalau secara teori, kalau secara teori memang semuanya bisa. Jadi gini Mbak, setiap individu itu punya kerentanan dalam fisiknya dia. Gak ada termutak yang bisa bilang kalau saya itu pusing, belum tentu di orang lain tuh pusing kalau cemas. Mungkin aja mungkin di Mbak gangguannya di pencernaan. Jadi ada faktor kerentanan-kerentanan tersendiri dalam fisik kita. Gitu. Jadi gak ada benar-benar secara teori, oh ya yang paling parah tuh cuman ini, gitu. Gak ada. Balik lagi, setiap individu itu unik. Begitupun dengan fisiknya dan kerentanannya. Aku tuh perhatiin ya, ada beberapa orang yang punya kebiasaan tuh suka kayak gigit-gigit kuku. Gigit. Sampai terus kalau nggak yang gini gitu ya, jari-jarinya tuh dia gini-gini ke meja gitu ya. Kayaknya terus kalau nggak kakinya tuh yang dudududududududud. Itu tuh nggak tahu, itu biasanya kayak gitu termasuk orang yang cemasan nggak sih? Basicnya ciri-ciri ada kecemasan. Ya, basicnya ada ya? Ada kecemasan. Artinya kalau yang gigit-gigit kuku itu biasanya memang ada basic gitu. Tapi memang balik lagi harus didalami ya Mbak, karena mungkin basicnya kebanyakan sih cemas, tapi kita harus dalami lebih lanjut apa yang terjadi pada orang tersebut. Oke. Jadi ya, Alex tadi yang bertanya, dia bilang setuju berdamai dengan diri sendiri walaupun susah. Betul. Susahnya apa kayak gitu ya, Mbak? Ya, susah. Tapi tenang aja, kita kan ini namanya ngobrol. Kita kan lagi teori nih. Memang kita sebagai ini kita gampang banget ngomongnya. Iya, benar. Kalau kita sendiri yang ngalamin juga gitu. Bingung. Sama kok, sama ya. Iya, maksudnya kalau punya teman gini, kan lu kan psikolog. Iya, ini kalau psikolog tuh nih untuk Anda, bukan untuk saya. Beda lagi kalau untuk saya, karena saya juga butuh psikolog. Tapi gini loh, kalau namanya kecemasan gitu ya, kan segala sesuatu, saya nggak tahu ya, tapi ada beberapa hal tuh kan sebenarnya dia tuh bisa kayak menularkan juga nggak sih? Kalau misalkan gini, menularkan dalam arti contoh gitu ya, kayak misalkan sebuah berita yang menimbulkan kecemasan. Misalnya ini ada si A yang dia cemasnya berlebihan sehingga dia menyebarkan lah berita itu. Atau dengan karena dia mempunyai sikap yang kayak begitu kan jadi mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, apakah itu jadi bisa menularkan? Jadi sebenarnya itu balik lagi pada kapasitas masing-masing sih Mbak. Ada individu yang memang kalau dia secara kepribadian tidak rentan juga, lalu dia terbiasa dipenuhi dengan support system yang tepat juga, ibaratnya dia udah punya benteng tuh Mbak. Punya benteng yang lebih tajam sebenarnya. Lebih kokoh gitu, sehingga akhirnya kalau dibombardir gitu ya dengan berbagai informasi-informasi, apalagi kalau orangnya nggak signifikan Mbak bagi dia, mungkin ini cuman teman yang jauh gitu ya, ya itu nggak akan jadi hal nggak jadi hal yang menular bagi dia gitu. Jadi balik lagi pada kapasitas dari individu itu sendiri, nggak bisa kita bilang bahwa kecemasan ini pasti akan menular, tergantung dari kapasitas dan kerentanan dari individu. Kalau individunya pas lagi dapat yang tadi kepribadian memang rentan, tambah lagi dia juga nggak ada support system yang tepat, ya ini akan lebih gampang runtuh tuh benteng-bentengnya dan gampang tertular, kalau tanda kutipnya tertular pada informasi tersebut. Tapi soalnya kayak gini, ada beberapa saya juga pernah waktu ada lihatlah kayak di TV yang soal impulsif gitu ya. Kadang-kadang orang tuh melakukan sesuatu tanpa dia mengetahui kenapa dia melakukan itu. Karena banyak orang yang melakukannya. Mungkin contoh pada saat panic buying gitu kan. Itu orang-orang kok pada beli misalnya kalau di luar negeri toilet paper 2 gitu ya. Terus dia jadi, kenapa orang-orang pada ini gitu kan. Tanpa mungkin dia sadari, gak tau ikut-ikutan aja dulu. Iya, benar. Itu mungkin apalagi kalau kayak gitu kan mungkin aja berarti dia secara tidak langsung dia menularkan kecemasan itu pada orang lain ya nggak sih? Iya betul. Nah tapi balik lagi kalau yang melakukan panic buying bukan circle utamanya mungkin tidak akan terlalu gimana banget ya Mbak ya. Dan yang kedua kenapa orang mengalami panic buying? Karena kapasitas dalam otaknya yang muncul itu adalah otak emosional. Balik lagi, kalau individu-individu yang biasa terbiasa untuk segala sesuatu digali lebih lanjut bahwa okay, emang untungnya saya kalau panic buying apa ya? Apakah itu jadi cara satu-satunya saya untuk bertahan dalam kondisi pandemi ini? Kalau dia terbiasa menggunakan rasionalnya, dia akan mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif gitu ya. Sehingga pada akhirnya panic buying ini nggak akan jadi menular ke dirinya dia. Iya. Soalnya kadang-kadang saya temukan, walaupun si masalah kecemasan ini juga ya Mel, walaupun dia orangnya pintar, maksudnya secara intelligent gitu ya, udah titelnya gimana, tetap aja
kayaknya nggak ngaruh ya. Ada juga gitu, dia udah pinter dokter apa gitu, tapi yang kamu nggak ikut ini, mendingan itu deh daripada nanti kenapa-napa gitu ya. Oh, karena biasanya mereka akan berpikir caranya itu cuma satu-satunya adalah seperti itu. Ya balik lagi karena gak objektif ya memandang situasi pandemi ini, action plan-nya harus ngapain sih selain panic buying, apakah itu membantu dan lain sebagainya. Ya balik lagi pada kapasitas dia terbiasanya seperti apa, support system-nya juga mendukungnya ke arah mana nih. Kalau mendukungnya juga, iya harus panic buying, beli dong mbak Indomie, stok segala macam ya. Dia akan untuk ikut ke arah sana. Oke, okay. Ini ada pertanyaan dari Aidal Dianur ya. Katanya saya dari kecil sampai tua sekarang suka gigit-gigit kuku. Ini tadi bahasan kita, tapi bukan karena cemas, hanya karena gemes. Kalau ada kuku-kuku atau kulit kita, kuku kering, lalu saya gigit-gigit dan selalu mengharap ada kulit-kulit kering lagi. Oke. Oke. <Okay. laughs> Terima kasih ya. Tapi kalau rasa cemas ini ada pada tahap usia nggak sih? Saya nggak tahu ya ini apakah perasaan saya saja, tapi kadang-kadang saya merasa orang-orang yang sudah semakin usianya semakin tua, kayaknya mempunyai rasa khawatir yang kayaknya berlebih dibandingkan dulu. Contoh orang tua saya gitu. Ada ngaruhnya nggak sih usia dengan tingkat kecemasan? Oke, sebenarnya kecemasan ini bisa menyerang ke berbagai rentan usia apapun. Yang berbeda adalah fokus kecemasannya, Mbak. Mungkin kalau pas remaja fokusnya kecemasan kalau kita nggak ditemenin sama pergaulan kita, itu kalau pas remaja itu kalau pengen nggak masuk gimana ya, jadi nggak ini dong, itu cemas kita. Kalau masuk lagi ke masa usia dewasa, yang kita cemaskan adalah future kita terkait dengan aduh persiapan anak, lalu rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau kecemasannya balik lagi pada yang lansia, kecemasannya ya balik lagi mungkin ada ketakutan juga terkait dengan kalau meninggal bagaimana, kalau saya ditinggal anak-anak gimana, kesepian, dan lain sebagainya. Kalau secara teori memang semuanya bisa rentan mengalami kecemasan. Yang berbeda adalah fokus kecemasan itu sendiri. Oke. Baik, karena ini kita waktunya sudah hampir habis ya Mel. Sebelum kita kita selesai sama obrolan kita pada malam hari ini. Jadi gimana nih tipsnya buat kita semua biar bisa berpikirnya lebih objektif, lebih rasional, terutama di masa pandemi ini, biar kita nih tidak terkena yang namanya kecemasan berlebihan. Oke, jadi sebenarnya pertama harus kita lakukan adalah melakukan atau lebih aware pada kesehatan mental kita, lebih aware pada situasi-situasi yang terjadi atau reaksi-reaksi kok yang tidak biasa terjadi pada kita, dan menerima hal tersebut kalau kita lagi not okay. Ketika memang sudah bisa menerima, coba untuk mengajak support system kita. Jadi support system kita juga harus tahu kebutuhan kita sejauh apa, dan kita juga harus ada action dalam diri kita untuk mereframe pemikiran kita, lalu mencari kira-kira memilah juga apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Situasi pandemi saya nggak bisa kontrol, tapi kesehatan saya membuat saya lebih safe, itu bisa saya kontrol dengan cara A, B, C, dan D. Dan jangan lupa lalu juga jaga pola hidup yang sehat. Kadang-kadang sepele ya, tapi ini sebenarnya sangat berkaitan karena mind, body, and soul itu menjadi satu kekuatan atau satu ikatan yang harus kita lihat dan kita perhatikan. Jangan sampai kita cuma fokus pada mind kita, body kita nggak kasih asupan, kita nggak kasih olahraga yang teratur, kita nggak kasih self care yang bagus, kita nggak memberikan waktu sejenak kita untuk merawat diri dan lain sebagainya. Itu sih tips-tips yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih. Dan ini ada satu juga nih, mau sekedar sharing aja dari Yara Zimerta. Dia bilang, saya sebagai support system selalu mencari tahu hal-hal mengenai anxiety supaya saya bisa lebih handle anxiety kakak saya. Semangat untuk semua pengidap anxiety dan supporternya. Semangat ya! Yara Zimerta, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Mbak Aida juga tadi sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung di talk show-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia, kali ini bersama PDC.care, bersama seorang psikolog, Melisa. Terima kasih banyak ya Melisa atas informasinya, udah ngobrol-ngobrol, pokoknya menambah wawasan saya, menambah wawasan kita semua, dan semoga kita selalu sehat ya, jiwa dan raga, dan juga bahagia. Sehat-sehat ya.
Sehat-sehat thank juga, you Mbak. banyak. Nah, terima kasih Bye. semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Dan sekali lagi terima kasih buat Anda juga yang sudah bergabung di acara IG Live Yayasan Kanker Anak Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih sudah mensupport kami selama ini. Bagi Anda yang masih ingin mensupport kami, terima kasih banyak. Silahkan nanti bisa juga ke bio linknya di IG Yayasan Kanker Anak Indonesia. Atau kalau misalkan mendapatkan poster yang ada QR code-nya, itu tinggal di-scan aja. Baik, saya Arleta Danisoro. Nanti kita akan jumpa lagi di talkshow-talkshow yang lainnya atau talkshow yang diadakan oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kalau nggak saya, biasanya dengan Mbak Dahlia Sarjono. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa dengan topik-topik lainnya. Selamat malam!